berada di tepi jalan Jeruju ya teman-temannya. Biasanya orang ibu yang Jeruju, tapi ini sebenarnya jalannya namanya itu Komyo Sudarso teman-teman. Nah, kita tepatnya itu di depan Gang Semangka 1. Itu dekat warung kopi Audi ya teman-teman. Ya, kita mau nyobain nih teman-teman. Nama minumannya tuh The Terrace, beli 3 gratis 1 teman-teman. Nah, kita sengaja ngambilnya di tepi sini gambarnya teman-teman, karena ini kawasan jalan yang agak berbahaya ya teman-teman, karena banyak tronton teman-teman. Mobil-mobil gede lewat, takutnya kita keserempet teman-teman. Nah, harganya ini hanya 5.000 teman-teman. Dan sekarang ini lagi promo ya teman-teman ya, beli 3 gratis 1 teman-teman. Tapi kita nggak mau lah ambil promonya teman-teman, ini untuk teman-teman aja lah promonya ya. Nah, buat teman-teman yang pengen promo nih, di wajib datang nih ke The Terrace Boba nih teman-teman. Langsung aja kita pesan, kita tanya kakaknya. Let's go. Nah, teman-teman, kita lagi di The Terrace nih. Harganya hanya 5.000 teman-teman di sini teman-teman. Nah, The Terrace ini, The Terrace ini minuman apa sih nih, Kak? Boba. Boba ya. Nah, boleh Kak buatkan 4 gelas, Kak. Rasanya terserah Kakak lah. Yang beda-beda lah ya. Nah, jadi rasanya ini rasa apa nih Kak? Yang karamel, hitam. Boleh nih. Nah, jadi warna hitam gitu kayak ya? Iya. Oke, keren. Tapi enak karamel. Enak enggak? Boleh coba nih. Boleh ya. Nah. Belum pernah coba soalnya tuh. Nah, jadi ini karamel satu. Apalagi ya, Kak ya? Biasanya sering dipesan rasa apa aja nih, Kak? Biasa sih. Red Velvet, boleh Kak, satu Kak. Ini baru ngisi lagi, habis dah. Oh, habis dah, refill lagi ya. Nah, ini cepat juga habis ini kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Nah, karamelnya ya. Karamel, nah harganya ini murah meriah kayaknya ya. Rp5.000 udah dapat boba ya. Iya. Nah, jadi karamelnya tuh unik kayak ya, warna hitam gitu ya. Hitam, ya. Memang dari sananya ya? Iya, dari sananya bang. Oke. Jadi udah dikasih susu nih teman-teman. Boleh lagi bang? Apa ya, Kak ya? Coba kita lihat deh Kak. Boleh. Satu lagi susu karamel boleh nih Kak? Susu karamel. Nah ini rasa apa nih Kak? Ini red velvet. Bang. Red velvet ya. Nah jadi udah dicairin dulu sama kakaknya nih. Nah kalau The Terrace Boba ini bukanya jam berapa Kak di sini Kak? Kita buka dari jam 12. Jam 12 siang. Sampai malam ya, setiap hari tuh Kak? Kadang ada liburnya lah, lagi pengen liburnya ya. Oke, jadi sendiri dari siang sampai malam nih kakak sendiri jaga nih? Iya. Nah, jadi ini kakaknya yang langsung yang punya nih Kak ya? Iya. Nah, mantap nih kakak ini. Soalnya biasa lah, habis kontrak. Habis kontrak? Oh, dulu pernah kerja ya? 2 tahun sih di SPG. Apa? SPG apa tuh Kak? Kopi, oh kapal api. Nah, karena kan sekarang COVID nih banyak memang ya. Rata-rata perusahaan tuh banyak mengurangi karyawan. Nah, ada dampak juga. Tapi kebetulan kakaknya kreatif ya, langsung pengen usaha sendiri ya. Nah, biasanya tuh ada yang langsung frustasi tuh Kak, biasanya kalau habis di PHK ya hitungannya ya. Nah, jadi kalau apa? Langsung kawin. Langsung kawin. Nah, jadi ini hebat nih kakaknya. Baru 2 bulan ini, belum sampai 2 bulan buka. Apa kak? Belum sampai 2 bulan buka di sini. Buka di sini belum sampai 2 bulan ya. Tapi kalau penjualannya gimana kak? Udah bagus? Gimana teman? Kemarin sih sampai 80 kak. Paling sedikit sih sampai 30 kak. Paling sedikit berapa kak? 30 kak. Oh, itu lumayan lah, sedikit aja 30. Itu udah lebih daripada lumayan kak, ibaratnya belum sampai setengah tahun ya buka ya. Belum. Nah. Nikmati proses. Nikmati proses lah kak ya. Nah ini semua rasa yang dipilih kakak nih, yang putihnya apa nih kak? Susu karamel. Susu karamel ya. Nah memang kalau harga 5.000 ini pas di kantong sih kak. Oh. Betul lah kak? Betul. Anak-anak aja bisa beli ya. Nah, Pontianak suka serba yang murah kayak ya. Ah, sama kayak makanan aja tuh, kalau misal agak tinggi dikit jual tuh agak payah. Betul, Pak.
saya nggak banyak. Nah, kita jadi harus pandai baca pasar kayak. Tapi tidak merugikan. Nah ya betul. Setidaknya wah, untung tipis, yang penting ramai beli kayak. Masuk lah. Masih masuk lah kayak. Oh, pakai UHT lagi nih, Kak. Tapi enggak banyak. Iyalah, karena harganya 5.000 kan. Kalau misalnya 5.000 pakai UHT banyak, rugilah, Kak. Itu 10.000 lah. Hah? 10.000 lah. Ya 10.000 lah ya. Ini kalau online enggak bisa pesan enggak? Nih lewat Gojek apa gitu? Belum ada. Belum daftar kan lah kayaknya. Oh iya, yeah. Misalnya orang jauh mesen cair kayak ya. Oke. Oke. Tinggal satu lagi ya Bu. Sip, selesai Kak ya. Oke. Nah, ada ibunya nih bantu nih Bu ya. Iya. Nah, Kak kalau yang mau beli nih alamatnya di mana nih Kak? Jalan Komjen Sutraso, depan Gang Semangka 1. Depan Gang Semangka 1 tuh ya. Atau dekat bubur Pak Ngah. Oh iya, tuh bubur pedas paling terkenal di Pontianak tuh ya. Iya. Pak Ngah. Nah ini belinya nih kita nih The Terrace nih ya, nama Instagramnya The Terrace underscore Boba ya. Iya. Nah jadi bukanya itu dari jam berapa nih? 12 kayak? Jam 12 sampai jam 9 malam. Nah kita gitu. Beli 4? Oh iya berarti 1. Nggak usah lah Kak, 4 nya aja lah. Oke siap ya. Nah jadi sebenarnya lagi promo ya? Promo, beli 3 gratis 1. Beli 3 gratis 1, nah jadi kita nggak ambil lah promonya. Jadi ini kalau teman-teman yang mau dapat promo nih sampai tanggal berapa nih Kak? Belum tahu sih. Belum tahu lah, masih berjalan lah Kak ya. Nah ini kita beli di The Terrace harga 5.000 sama Kak siapa nih Kak? Rina. Kak Rina, masih banyak Kak Rina ya, semoga nambah cabang lagi nih Kak Rina. Amin. Nah nambah cabang di Kota Baru kan, di Tanrai. Nah semoga tambah laris manis Kak ya, rezekinya tambah banyak. Masih banyak Kak.